Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di DM channel DM Dedi Mulyadi. Salam pengangguran. Kali ini saya berada di tempat Fadian, ya, dan mau mereview bunga brokoli dari anggur jenis Oscar, ya. Oscar usia pangkas 10 hari, ya. 10 hari dari usia pangkas sudah membawa bunga banyak, walaupun batangnya kecil. Seperti apa dari bunga Oscar ini, kita akan saksikan bersama-sama. Sebelum video dilanjutkan, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita langsung bersama pemiliknya dari Fadian Grapes, ya. Nah, ini. Halo guys. Oke, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Fadian? Alhamdulillah baik. Pagi hari yang cerah. Secerah Oscar. Oh no. Mantap. Oke, kita akan mereview anggur Oscar nih Fadian, milik Fadian. Jadi kalau boleh tahu ini usia tanam berapa lama nih Fadian? Usia tanam kalau nggak salah bulan 3. Bulan 3 berarti NMTK Maret. Oke, nanti kita cek KTP-nya, ya. Nah. KTP asli orang Indonesia. Oke, kita lihat. Ini batang apa, primer, ya? Ini masih primer, ya? Ini primer. Primernya. Aduh. Apa ini, ya? Sedotan apa, ya? Pulpen, ya. Lah barangkali ini. Masih sebesar pulpen, ya, tapi sudah menghasilkan bunga ini. Alhamdulillah, inilah kekuasaan Allah, bisa dikasih bonus buah. Mudah-mudahan mulus sampai panen tentunya, yang kita harapkan. Luar biasa. Perawatannya gimana nih Pak untuk Oscar ini? Perawatannya yang enggak ada perawatan khusus, ya, karena kita kan sibuk juga. Ya, kita sebagai pekerja, ya, sehari-hari, tapi tetap kalau ada waktu kita tengok-tengok. Mudah-mudahan valid ini Oscar ini yang kita harapkan. Soal ini sudah apa nih, nam brokoli, ya, ini, ya. Ah, ini HSP kalau kata pengangguran, kata master-master. Hari setelah pangkas 2 minggu. Minggu waktu itu sama ketemu minggu ini 2 minggu. 2 minggu, 14 hari setelah pangkas sudah. Masya Allah ini. Alhamdulillah, ya, teman. Coba kita hitung bawa berapa dompol ini, ya. Jadi bagus-bagus di ininya, di bat ke-2 ke-5, ya. Nah, ini pembentukan buah ini di bat keberapa nih Pak Dian? Ah, ini kita juga awalnya ini mau pembentukan tersier, ya. Coba lihat ini. Ini sekunder. Jadi memang tersier dia dari tunas air waktu itu kurang vigor, makanya kita beralih ke bat. Pembentukan tersier dari bat. Alhamdulillah ada. Nggak sempurna seperti kita nonton para master-master di YouTube, ternyata sprutnya ini cuma beberapa aja nih. Oh, nggak merata, ya? Ah, bukan nggak merata lagi nih, banyak ompongnya deh. Ompong. Karena masih alami polosan kita, tapi pakai apa, ya, gergaji. Tetap kita gergaji dengan harapan dia tumbuh. Di stop di depan mata tunas ini di gergaji. Ya, alhamdulillah beberapa yang tumbuh dia membawa klaster bunga. Luar biasa. Nah, klasternya pun nggak kecil, ya. Jadi sebenarnya ini bonus, ya. Ah, bonus ini yang dibilang itu bunga bonus. Iya, tapi bonusnya ini, masya Allah,
sampai ke primer-primer ya. Ya ini primer nih. Kalau nggak salah ini namanya primer batang utama. Ya, alhamdulillah dia sekrut. Pemirsa. Potong dari dua tunas-tunas air ini tunas air semua nih yang tumbuh kita pangkas. Ada satu matun juga alhamdulillah bahwa mudah-mudahan bisa mulus sampai panen. Amin. Amin. Oke, ini yang menarik dari bunganya Oscar ini warnanya nih beda dari yang lain nih. Dari awal seprut ya, dari awal seprut. Coba nih, teman-teman pengangguran kita lihat. Coba mungkin ada para senior yang bisa lebih mengerti apakah benar ini bunga Oscar baru seprut. Dia agak ada keping-pingannya. Ada warna-warna pink, cakep. Cantik lah. Nah ini pemirsa, perbedaan yang sangat mencolok dari Oscar. Mudah-mudahan valid Oscar. Nah, ini juga. Oke teman-teman, ini Oscar ini dari bawah itu di cabang ya, jadi ada double cordon dari bawah. Nah ini sebenarnya awalnya untuk nge-booster batang awal, tapi karena ini ada bonusnya tetap dipelihara sama Pak Dian. Nah itu batang kedua dari Oscar-nya. Nah sambil Pak Dian itu juga sudah subur ya. Nah ini sudah bunga PHP-nya sangat banyak juga. Jadi ini boleh dikatakan genjah juga ya. Ini dari tanah ini sekitar 5 meter 5 meter baru dibengkokkan, luar biasa juga nih, total jadi hampir 7 meter teman-teman, 7 meter. Nah ini mungkin yang menyebabkan pertumbuhan batangnya tidak sebesar yang diharapkan. Nah ini dari kelingking aja masih kecil, tapi bonusnya luar biasa. Nah untuk di bawahnya seperti apa nanti kita lihat batang bawahnya ya, kita review juga proses perawatannya seperti apa. Oke, ini untuk KTP nya ya, kita dekatin ya, masih Oscar ya, masih Oscar. Untuk tanamnya tanggal 21 bulan 3 2021 batang. Nah, ini batang primernya. Aduh, ini masih ini ya? Sebesar kelingking anak-anak ya. Ini kelingking saya nih. Ini perbandingannya jempol sama kelingking saya. Ini masih kecil. Kemudian di double gordon di ketinggian kurang lebih 120 cm. Nah, ini HSP-nya ya. HSP-nya. Kemarin ini. HSP. HSP-nya 17. Tanggal 17 Oktober 21. Nah. Sekarang tanggal 31 Oktober. Jadi 13 hari ya, 13 hari dia sudah membawa double cordon bonus. Nah ini batang yang lama yang tadi di atas kita lihat membawa bunga, ini batang yang baru. Batang barunya malah lebih subur, vigor. Ini batang lamanya sudah mengayuh. Jadi nah, ini mengenai Oscar masa tanam 8 bulan.
sorry 7 bulan ya, 7 bulan sudah membawa bunga. Tipsnya apa nih Pak Dian nih? Dalam perawatan anggur ini. Ya, perawatan sama ya semua. Tapi ini kayaknya kurang subur. Mungkin terlalu dekat jarak tanamnya. Karena di sini ada banana, ada juga nijina. Jadi jarak ini terlalu rapet ya, sekitar 40 cm ya. Jadi kurang ideal kalau nggak salah bisa berebutan nutrisi. Mungkin ini kalah nutrisi ya. Kalah bersaing nih ya. Iya. Tapi tetap klaster bunganya mantap. Juara. Persib Padian klaster bunganya juara. Oke. Teman-teman cukup sekian dulu. Nah, ini banana nih. Nah, ini bonusan banana lagi. Pakai GA3 enggak? Ah, ini satu kali. Satu percobaan kali. Saat brokoli. Ada yang merah-merah. Coba ini. Aduh. Nijina. Wah. Cina. Bonus kembali teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.